Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arista Andari. Kali ini kita akan mengukus ikan ya guys. Ikannya ini kecil-kecil dan ikannya ini murah banget guys. Ini kalau di mungkin di tempat lain ini tidak untuk dimakan guys. Tapi ini berhubung nenekku itu ya orang tua yang itu terlalu irit. Jadi dia beli ikan itu yang kecil-kecil ini yang paling murah guys. Dan ikan ini banyak sekali durinya guys. Jadi saya tidak makan ya, karena saya takut keselak. Dan ikan ini dicuci dulu guys, dicuci sebersih-bersihnya guys, karena di dalamnya itu kan banyak sekali hitam-hitam. Tapi kayaknya ikan ini kalau digoreng itu gurih banget. Jadi ikan ini dikukus, dan sebelum dikukus itu kita goreng dulu guys. Yo, ini dicuci bersih ya guys ya. Tadi belinya itu cuma 4 ekor guys. 4 ekor itu kurang lebih itu cuma berapa ya? Berapa ya? Kurang lebih cuma $20 gitu loh guys. Dan setelah kita cuci itu kita biasa guys. Kita elap dulu ya, karena nanti kalau digoreng itu kan biar tidak apa itu tidak meledos-meledos gitu loh guys. Terus kita taburin garam karena biar gurih gitu loh guys. Garamnya secukupnya saja ya guys ya. Oh, 5 ekor ya guys. 5 ekor kurang lebih tadi berapa ya? $22 atau $25 gitu loh guys. Ini enggak tahu ikannya namanya iki ikan opo ya guys. Yuk, saatnya kita goreng dulu guys. Kalau menggoreng itu wajannya itu harus yang benar-benar panas ya, biar tidak lengket. Dan kita memakai minyaknya sedikit saja guys. Kita masukkan jahe biar harum baunya guys. Ini harum banget guys. Terus kita masukkan saja guys ikannya ya. Digoreng ini setelah apinya tadi besar itu guys, terus dikecilin guys, karena kalau terlalu besar nanti apa itu pancinya yang gosong bukan ikannya guys. Ini cuma begini saja itu sudah oke guys. Ikan ini sebetulnya itu gimana ya, ikan ini apa lembek guys, jadi kita harus berhati-hati untuk membalikkannya. Waduh, karena apa, biar tidak hancur gitu loh guys, kan biar kelihatan utuh. Ini kalau ada yang tahu itu ikan apa ya guys, dulu kalau waktu aku di Taiwan itu tahu guys ini namanya ikan apa, tapi kalau di sini itu enggak tahu, kan jarang-jarang masak ikan. Kita goreng dulu guys, setelah itu kita taruh aja di piring ya. Ini nanti yang kita tim untuk nenek guys. Nenek itu ya orang tua ya guys, jadi dia itu beli ikan itu yang termurah. Ini setelah kita goreng tadi ya guys, kita persiapkan daun bawang juga jahe yang sudah kita iris tipis-tipis guys. Setelah apinya airnya itu mendidih guys, langsung kita taruh saja di piring tadi, terus kita taburin jahe. Kita taburin jahe secukupnya saja ya guys, ini biar menambah harum, menambah gurih guys, pokoknya luar biasa. Karena tadi ikannya itu kan sudah matang ya guys setelah digoreng. Jadi kita mengukusnya itu cuma sebentar guys, paling kurang lebih itu cuma 5 menit dalam air yang sudah mendidih guys. Nah ini sudah oke, kita taburin daun bawangnya dan kita tutup saja ya guys, paling kurang lebih itu cuma 4 atau sampai 5 menit itu sudah oke guys. Kita tunggu saja. Nah ini sudah matang guys, dan ini daun bawangnya itu bisa dimakan. Ini harumnya itu luar biasa guys, dan ini cukup simpel. Oke, sekian saja ceritanya, jangan lupa di like, subscribe, komen di Arista Andari, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zee.